Menegangkan banget teman-teman. Surya Irangga, dan kali ini saya akan menyesuaikan bagaimana cara membuat thumbnail di yang saya itu yang terbanyak selawat dan oke, akhirnya karena harus punya aplikasi Pixelab. Nah, punya aplikasi Pixelab dan katanya Google ya, Google. Oke, langsung aja kita bakal ke pembuatannya teman-teman. Kita bakal masuk aplikasi Pixelab. Kata saya sih lo karena Sinar Beach. Dadah. Hal dan ya, saya sudah ada di aplikasi Pixelab-nya dan cara anuinnya kita pertama-tama ke masuk aplikasi Pixelab. Kalian bisa download di Play Store atau di mana-mana. Dan kita untuk kali ini kita kalian klik luinan, klik image size. Ini kalau ini klik yang ini. Oke, mantap. Setelah itu klik ini. Mantap. Dan klik nah mantap. Oke, tinggal oke. Dan kita bakal klik yang tanda tambah ini ya, saya buletin. Oke, mantap. Setelah itu from gallery, dari galeri. Oke, kita ini saya kan udah ada thumbnail lagi nih, sholawat coy, waduh. Misalnya saya pakai gambar apa gitu man. Itu nyanyi sholawat man. Oke, nyanyi sholawat. Setelah itu tanda centang. Setelah itu ini kan masih terbalik gini ya. Caranya kalau kalian misalnya nggak terbalik ya silakan aja kalian pasin lah. Kalau kalian nggak terbalik karena ini saya layar terbalik jadinya kayak gini man. Oke, langsung aja kita klik yang rotate man. Lalu ke angelnya ini kita kurang-kurangin sampai dia datar man. Tapi kalian jangan ikuti caranya baik. Kalau kalian lurus ini datar layarnya kayak gini nih, itu kayak ini yang selatin nih layar kayak gini. Mungkin saya kasih lihat fotonya enggak deh. Oke, seperti ini men. Oke, 89 derajat dan ini ke 90 derajat aja teman. Jadi dari urut setelah itu kita di tiranya. Oke, setelah itu di setelah sudah lebar sini misalnya kalian punya ininya gambarnya gambar kayak gini kalian bisa cek aja link ada deskripsi di situ sudah ada gambarnya kalau kalian misalnya setelah itu kita geser ke sini lalu kita klik yang salah cuy position kayaknya bukan relatif position bukan juga waduh mana ini. Oke, tarik pinggir sama lo kapetin langsung. Orang dede. Oke teman-teman dan langsung aja kita bakal gimana ya itu untuk lepasinnya 3D rotate apa ya saya lupa gitu sedikit lupa man kayak gimana nih rotate nih. Waduh rotet ya, 90 derajat coy minus 90 derajat itu ambil sirah ke depan satu pembukaan durat pembacaan selawatannya dan membaca tahunnya empat ada janji dan mengharapkan kelima tausiah yang oke rotasinya ini saya salah tadi 60 coy 60 menang. Oke, mantap. Dan saya ini lupa gimana ya tadi
Oh, gini. Ini kan segini. Kita lebar yang ini, yang bulat di kanan ini kita lebarin. Oke, setelah lebar. Ini sudah lebar nih. Pokoknya dia nggak boleh sampai kelihatan garis hitam. Ini hitam-hitamnya yang di pinggir itu kan. Oke. Oke sudah. Setelah itu kasih sini kan sudah dipas nih. Jadi kita cara biar ke kuncinya, biar kalau kita gerakin kamera kita jadi nggak goyang. Jadi kalau kita klik yang ini teman, player ya, bukan di kinemasan bukan. Yang ini nih. Oke. Dek gambar gembok kunci ini. Oke. Oke, lalu kita tambahin lagi, klik tanda tambah. Dan seperti kalian, kalian harus anuin fotonya aja. Dan mungkin saya bakal cut aja teman-teman, biar kagak terlalu lama. Waduh. Oke teman, dan kita langsung aja, kan sekarang sudah nemu gambarnya. Kita cara ngapus-ngapus bagian background yang belakang kita ini, caranya kita klik yang segini mini yang sudah klik, dan kita klik eraser penghapus ya. Kita gedein menghapusnya, jangan terlalu gede, dan hapus-hapus dulu bagian-bagian ini ya, bagian-bagian kalian bisa lihat ya. Sini kita klik atas ini yang bagian-bagian menegangkan ya. Kamu malam ini udah bukanya berdoa. Oke. Oke, ini awas ah. Oke, mantap. Habis itu kita hapus bagian sininya. Biar dia aduh ini menegangkan banget coba teman. Menegangkan. Wadaw. Oke, mantap. Setelah itu kita klik yang ini. Aduh ini kita hapus ini selalu tegang. Tadi ada sini terkena ya. Tadi kena. Terus oke, gak kena. Setelah itu kita klik ngapus lagi itu rambutnya. Rambutnya kita hapus karena tegang. Oke, makasih. Oke, lalu ini awal. Kayaknya sudah. Kita kecilin bagian background sininya. Lalu kita anin aja. Lalu kita hapus bagian sininya dulu yang rebek-rebek ini. Lalu kita centang. Oke, sudah kecentang. Saya pakai gambar yang gampang aja. Oke, itu kayak janggar dia. Oke, mantap seperti ini. Jadi maaf nih kalau ini misalnya kalian klik spam atau apa. Dan biar ada garis putih-putihnya kita klik geser-geser ke kanan. Tidak ada nemu stroke kita enable. Nah, kalian klik warna apa aja dah pokoknya. Ini saya maunya warna putih aja. 4 aja stroke width-nya. Jadi kayak airpan. Pakai Photoshop Touch dia. Bukan pakai Photoshop Touch, dia pakai Photoshop yang komputer. Oke, lalu kita adain teksnya gimana caranya? Teksnya sama kayak tadi tapi enggak sama. Kita klik centang caranya. Oke, klik tanda tambah, klik teks. Oke, mungkin saya bakal langsung aja cut aja teman, biar kalian gak sulit-sulit ini untuk nonton-nonton ini ya, bosen apa enggak lah ya. Oke teman-teman, ini sudah jadi ya. Widih, mantap banget pokoknya. Dan ini sudah jadi, dan tadi saya cut-cut aja teman, biar gak kebosanan. Dan untuk pasang-pasang itunya teman, untuk pasang-pasang thumbnail di YouTube itu nanti berlanjut aja teman. Itunya ya, videonya gak saya jadiin satu video. Pokoknya kita udah anin tuh menirnya. Oke, setelah untuk pixel up-nya kalian harus save aja save-nya. Dan klik kalian teman. Oke, mantap. Lalu save as image, simpan sebagai II gambar, save to gallery. Oke, kita tunggu. Lagi rendering image. Waduh, galau banget. Kita tunggu aja, teman. Oke, sudah di image saved. Setelah itu kalian pasti kayaknya beda, teman. Nanti saya kasih gambarnya teman-teman, mungkin nanti ada yang beda teman-teman kayaknya ya. Oke, dan seperti tadi itu, dan itu tadi sudah ada gambar-gambar itu udah pokoknya mantap teman-teman. Dan perbedaannya itu adalah yang nyanyi apa temennya nyanyi selawat itu sama yang seperti ini digabung, tapi tidak digabung sepertinya.
Dijawab dengan salawatnya itu, tapi itu beda lah, agak beda. Maaf, dan oke, kita sudah bisa tetap. Dadah!